Selamat malam sobat, jumpa lagi dengan Bung Rio malam ini. Tepat di depan Royal Plaza, Bung Rio melaporkan arus lalu lintas yang melewati jalur ini. Terpantau ramai lancar arus lalu lintas yang melewati jalur ini. Seperti terlihat di layar Anda, ini arus lalu lintas dari jantung kota Surabaya, dari Darmo, dari Jalan Diponegoro, melaju ke arah Waru Sidarjo, pertanda orang-orang pulang kerja melewati jalur ini ke arah selatan. Terpantau ramai lancar, roda 2, roda 4 melaju di jalur ini. Tepat Bung Rio berdiri, menyiarkan arus lalu lintas ini, berada di depan Royal Plaza Surabaya. Di sebelah kiri saya, Rumah Sakit Dr. Ramalan Surabaya. Masih terus berlanjut laporan Bung Rio malam ini. Roda 2, roda 4 melaju ke arah selatan, ke arah Waru Sidarjo. Seperti terlihat di layar Anda ini. Agar njenengan bisa menikmati suasana kota Surabaya malam ini, akan Bung Rio putar layar Bung Rio agar njenengan bisa menikmati indahnya Surabaya pada malam ini. Seperti ini. Di sana ada Mas Fadil mengantarkan Bung Rio siaran. Selamat malam Mas Fadil. Oke, dilanjut lagi di layar Anda. Itu Rumah Sakit Dr. Ramalan Surabaya, orang menyebut RSAL Surabaya. Kita putar lagi layar ke arah Sidoarjo dan Waru. Ini arus lalu lintas menuju Waru Sidoarjo. Di depan layar Royal Plaza Surabaya. Terpantau ramai lancar arus lalu lintas dari Waru Sidarjo yang melaju ke arah jantung kota Surabaya. Terlihat di sana roda 4, roda 2 juga melaju ke arah jantung kota Surabaya, Darmo dan Jalan Diponegoro. Kita putar lagi layar. Ini arus lalu lintas dari jantung kota Surabaya keluar menuju Waru dan Sidarjo. Sekian dulu sobat laporan Bung Rio untuk jenengan semuanya. Salam ILS, salam seduluran, selawase.